Terima kasih semuanya sudah banyak bantu rapikan bengkel kakek. Oh ya, teman-teman muda yang kakek tidak butuh lagi, silakan kalian jual untuk kalian beramal. Kakek izinkan. Iya, itu bagus, kakek. Iya, kami lakukan dengan senang hati. Sudah lama sekali kakek tidak berada di sini. Iya, benar sekali. La. Lihat yang kutemukan ini. Kakek. Oh, baguslah kau menemukannya. Kakek tahu itu ada di sini. Oh, ini indah sekali. Benda apa ini? Ini adalah kompas. Ini milik teman lama kakek, Hasan. Hasan tahu kakek suka ini. Jadi suatu hari dia memberikannya kepada kakek. Kakek senang bisa temukan kembali. Terima kasih sudah menemukannya. Bagus sekali. Kita menjual semuanya sangat cepat. Iya, sungguh. Jujur, aku kira tidak akan ada yang ingin benda lama ini. Maksudku, aku sama sekali tidak terkejut melihat barang hebat milik kakekmu laris terjual. Obaid, bisa tolong ambilkan kotak lagi untuk kami? Aku tidak jatuh sekalipun. Tidak mungkin. Ini mustahil. Cepat ambil kompas itu. Kompasnya, dia mengambilnya. Dia tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kompas itu milik kakekmu. Kau benar, kita harus rebut kembali kompas itu. Ayo cepat panggil kakekmu dan kejar perompak itu. Aku akan tetap di sini menjaga kiosnya ya. Tidak. Kau ikut bersama kami, Obaid. Kakek ingin kalian menjawab ini. Kenapa kompas itu ada di meja bersama dengan barang-barang lain? Begitu ya. Aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Tenang saja, Obaid. Kita pastikan bisa mendapatkannya lagi. Iya. Nano. Cepat kau cari perompak itu. Perompaknya sudah ditemukan. Ikuti jalur ini.
lewat sini, kakek. Kita harus kejar dia. Cepat. Ayo cepat. Cepat, kakek. Cepat. Kakek akan usahakan kecepatan penuh. Kembalikan kompas itu. Itu bukan milikmu. Kau mencurinya. Ya, itu bukan milikmu. Dan burung kakak tuamu itu bau sekali. Kakek, dia berlabuh ke sebelah sana. Dia tidak akan lolos dari kita. Semuanya pegangan. Bagus sekali, Nano. Akan kuisi ulang bateraimu nanti. Aku harus tetap di sini menjaga kakek dan perahunya untuk berjaga. Ayo! Kau ikut dengan kami, Obed. Kemana dia pergi? Tidak ada. Aku tidak melihatnya. Dia di sana. Ayo! Hei! Hei! Dia tidak boleh kabur! Kembalikan kompas itu. Wow. Lemparan tadi nyaris sekali. Lihat itu, siapa yang tertawa sekarang? Ayo kalian berdua, dia akan kabur. Kita harus cepat-cepat, ayo. Hei, hei, hey. Kembali kemari. Kembali. Jangan lari, kembali. Hei, kembali. Kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Pencuri, kembalikan. Ayo kembali. Aku bukan pencuri. Kami akan memberikan semua uang hasil penjualan cuci gudang kami jika kau mengembalikan kompas milik kakekku itu. Cepat, ayo! Uang tidak bisa membeli sesuatu yang nilainya sangat berarti. Sebaiknya kalian pergi. Masuklah. Dari mana kau dapatkan ini? Ada seorang anak yang memilikinya. Katanya itu milik kakeknya. Benarkah? Ya, kalau begitu, sebaiknya kita kunjungi dia. Kenapa kalian murung? Kalian tidak dapat? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Jangan salahkan mereka. Tenang saja, Obaid. Barang kepemilikan mungkin berharga, tapi teman lebih penting daripada barang-barang itu. Lihat itu, siapa yang muncul. Aku akan memberikan pelajaran pada orang ini. Bagus sekali kau kembali. Apa maksud semua ini? Kau mau ini? Kembalikan. Itu milikku. Kompasmu? Apakah kau Hasan? Bukan. Hasan teman baikku. Kompas itu hadiah darinya. Cepat kembalikan sebelum aku. Jadi untuk kedua kalinya, teman lamaku, kuberikan kompas ini padamu. Terima kasih, temanku. Syukurlah kompas ini kembali lagi padaku. Oke, sebenarnya siapa pria itu? Itu Hasan, pria yang memberi kompas itu kepadanya. Jangan ketinggalan, Payah. Au! Aduh, sakit. Oh. Kakek sudah bertemu kembali dengan kompas kakek. Tapi yang lebih penting lagi, kakek bertemu dengan teman baik kakek. Semuanya berkat kesalahanmu, Obed. Terima kasih kembali.
Hahaha.